coba tes gini. Apa namanya? Terlalu nonggak enggak ya? Coba berangkat kerja. Nanti ini ketahuan kalau pas sudah di komputer ya, tiungan seperti apa, pas nggak dia apa terlalu turun ke bawah atau dia terlalu naik di kameranya. Suasana kalau berangkat pagi ke Juanda dari Sidoarjo. Monggo Pak. Nah, nanti koreksinya ini setelah ada di editing ya, di komputer kita bisa lihat terlalu nunduk apa terlalu tenggak. Terus suara juga nih, kalau misalkan lagi riding gini suaranya gimana, taruh mic di atas bagian atas muka half face, helm half face. Pagi berangkat kerja ini harus ekstra hati-hati nih. Banyak yang ke arah Surabaya, kendaraan roda 2, roda 4 itu padat banget.
1080 pixel tapi frame per second-nya yang 30. Kondisi sore jam 5 sore, keadaan pulang kerja ke arah barat, sekarang ke arah barat. Kalau lampu jalan udah nyala sih. Enggak tahu nih kalau malam, soalnya settingannya auto, mudah-mudahan aja gambarnya bagus, terang sih terang. Kalau bagus kebanyakan udah banyak yang lebih bagus ya, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan kedepannya bisa jadi lebih baik. Mudah-mudahan hasil videonya bagus ya, kalau yang settingan ini ya, soalnya yang 60 frame per second itu jadinya terlalu cepat, terlalu cepat. Jadi kalau buat sinematik baru bagus. Kalau misalkan buat ini, kita coba yang 30 frame per second. Apa namanya? Macet di kanan. Kalau kita lewat front edge. Sore-sore pagi tuh macet banget. Oh, ini stylo yang baru tuh.
kayak Genio dia. Tapi CC-nya 160 sama seperti CCX. ADV sama Vario 160. Ini sebenarnya boleh nih lurus itu dibuka, cuman kayaknya melanggar, jadi kita ke kiri aja. Kita putar depan di Borma Jawa Barat banyak. Ini Superindo, depan ada Superindo. Putar di sini, wow ada ZX suaranya. Itu tuh video kali ini ngetes setting GoPro Hero 4 untuk pemakaian 2024. Ini juga udah berapa tahun ya GoPro 4 itu, ya udah lumayan lama. Jadi videonya karena macet juga, kita udahin videonya sampai di sini. Kira-kira begini point of view-nya GoPro Hero 4 di tahun 2024. Dari sudut pandang pengendara Honda Tiger, dari sudut pandang jajak. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, serta subscribe dan
share agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.